Boom. Yo yo mambil di bawah. Bisa ngevlog. Kita bisa mending pagi ya bro. Ini hari Minggu, start jam 9. Bisa ini mah, jangan mau ke rumah teman saya bro. Nah, pipi ya kita. Istilahnya bukan temen ya, tepatnya, lebih tepatnya lagi doi. Nah ini makasih ya pak, udah membantu menyeberang ya. Karena ini bro, misalnya gak di stop, ini pada gak mau ngalah ini. Ini rombongan banget. Nah minggu udah seperti ini udah pasti bro. Nah kan, terus ini ya gini loh, walaupun udah ada jalan sendiri tapi mereka itu pada gak mau minggir, mana sengaja tak tengah gitu. Tuh mana ya bro. Nah apalagi jam gini, jam sebenarnya pas rame-rame ini budalan bro, pulang ya. Karena ini yang banyak banget. Saya itu di sini juga dari mana-mana gitu, dari jauh dari kehutanan. Ini misalnya kita ambil kiri, mereka makin kesini mepete gitu loh. Jadi mana sengaja tak tengah ke ya, biar tertib. Ini gak ada muncul apa-apa, cuma menertibkan aja bro, istilahnya biar tertib ya. Karena gini nih misalnya apa kan dari jalur sendiri, tapi mereka banyak yang motong jalur, toh otomatis bakal terjadi macet bro. Yang dari arah sini nggak bisa jalan ya. Nah, truk mogok boleh. Nih kasihan nih bapaknya malah motornya mogok. Oke, kita stay di tengah bro. Karena ini rata-rata tuh apa ya, jamaahnya tuh orang luar tuh bro, bapak-bapak sama ibu-ibu. Harusnya mereka udah bisa ya, udah tahu ya peraturannya. Nah, udah ada jalan tuh ya, wes jalur di situ. Nek, yo ini harus sabar. Gak kok jalannya orang di apa diambil gitu ya, mesti hak orang lain. Ini kan udah punya sendiri-sendiri yang dari sana. Kayaknya ini loh jalur putih ini ke sana. Yang dari sini kan jadi ke sini. Ini aku mohon maaf ya, ini aku gak salah. Karena ini aku udah posisi bener bro. Aku ngambil tengah tuh bener. Karena emang ini ya aku ya. Karena ini jadi sebelah kiri ini garis putih bro. Tapi ini misalnya ada mereka yang kok nyerobot atau misalnya gak sabar, bahkan makan jalan ya bukan salah aku. Itu loh. Kayak gini gak ada unsur apa-apa, gak ada niat apa-apa, cuma pengen menertibkan gitu loh bro. Oke, aja ya bro, jadi ini aku main ke rumah doi. Yo, cewek lah teman cewek yo. Yo, aku lah ibu aku kenal lewat FB, Facebook lah, biasa kan, sosial media. Terus, udah ketemu dua kali. Kapan ketemunya, aku langsung nyamperi ke rumahnya ya bro. Duluan kan rumahnya deket toh. Nah, waktu itu aku libur, terus aku kan nganterin bapakku kan. Ini bapakku nunggu lama, daripada gabut tau kan, bingung daripada pulang ntar. Iya, rapat minggir. Wah, aku bener. Terus kan, waktu itu aku nganterin bapakku. Ya, ada perlu lah 2 jam ya, daripada aku pulang terus bawa lagi kan. Mas tau bro, makanya kebetulan kan itu daerahnya deket sama si cewek ini bro. Lah aku tak WA. Jadi awal mulanya itu ya, tapi tak cerita di rumah enggak gitu tuh. Iya gimana gitu tuh. Misi pak. Terus, nek aku ke rumahmu boleh enggak? Oh boleh sini aja. Terus ya udah tak suruh Sherlock, tak suruh jemput. Akhirnya itu ya, itu yang pertama langsung ke rumahnya. Jadi intinya aku kenal lewat FB, terus ya cacatan biasa lah bro, saling tukar nomor WA kan. Saling tukar nomor WA terus mungkin kan ya nek apa pengen ketemuan itu pasti ada bro. Tapi kebetulan waktu itu kok pas aku lagi main di deket
daerah ya bro, ya wis tak samping ke rumah langsung toh. Langsung ketemu sama bapak ibu ya. Saya nang teman gitu kan di jalan gitu kan bro, nek pertama aku ketemu ya. Tapi yo alhamdulillah kemarin aku bisa langsung ke sana dan langsung diizinin ya wis. Ini gitu terus yang kedua yo ke rumah lagi. Ini yang ketiga bro. Aduh macet bolo. Ya lah. Ah bro, ceritanya benar lagi ya, saya macet kan. Fokus. Satu set yes. Oke bro, ini aku cari bakso ya bro buat oleh-oleh si doi. Nah jadi gini bro, tutorial kalau mengapeli cewek ya, jangan hanya kesana aja. Yo, anu lah, apa ya, bawa sesuatu cocok yang dia sukai gitu ya. Terus kalau bisa jangan di apa, ditawari, itu kau kasih aja buat surprise gitu ya. Cocok kalian udah tahu anunya bro, apa makanan favorit si doi gitu, lebih yoi ya. Noim. Ya ini aku kesana untuk mau yang ketiga kalinya ya bro. Sebenarnya kemarin salah. Nanti gini loh, yang pertama yang sama yang kedua itu aku kesana itu kok kesana gitu loh bro. Terus kan ini rencana sana lagi toh. Nah kemarin ya sering-sering lah sama teman-teman yang udah berpengalaman ya, baiknya gimana gitu. Terus
ya itu disaran sama temen gue loh, saya nanti yo kok bawain apa lah sing sepul-sepul yang dia sukai gitu loh, itu istilahnya buat stress gitu. Bilang aja anjrit. Ini terus kayak black. Oke bro, tak mandiin kamera dulu ya. Soalnya takutnya nggak diizinin sama si doi, ntar tak vlognya pas meh pulangnya weh. Oke dulu.